Guna meningkatkan jiwa wirausaha generasi muda Daerah Istimewa Yogyakarta serta meningkatkan ketahanan pangan melalui budidaya pertanian, Balai Pemuda dan Olahraga Dikpora DIY menyelenggarakan seleksi calon agrobisnis bagi pemuda. Seleksi calon agrobisnis ini adalah seleksi pada tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan pada tanggal 9 hingga 11 April 2019. Acara ini dilaksanakan di Pondok Pemuda Ambar Binangun Tirto Nirmolo Kasihan Bantul. Peserta adalah para pemuda maupun pemudi yang ada di 4 kabupaten dan 1 kota di DIY. Para peserta terdiri dari 12 orang yang berasal dari Kabupaten Bantul, 7 orang dari Kabupaten Sleman, 7 orang dari Kabupaten Kulon Progo, 2 orang dari Gunung Kidul, dan 2 orang dari Kota Yogyakarta. Kegiatan ini mengundang tim seleksi dari Dinas Pertanian DIY, Joglo Tani DIY, Forum Garda Mapan DIY, LPPM UGM Yogyakarta, Forum Pemuda Pelopor DIY, dan BPO Distikpora DIY. Dalam acara tersebut, tim juri menggali wawasan dan pengetahuan peserta melalui sebuah forum tanya-jawab atau wawancara. Materinya pun cukup bervariasi, mencakup bidang motivasi, keterampilan atau keahlian, pengalaman, hubungan dengan desa setempat, dan bidang organisasi, tindak lanjut, dan sikap. Para peserta dipanggil satu persatu untuk melakukan sesi wawancara. Berbagai pertanyaan seputar latar belakang mengikuti seleksi, minat terhadap agrobisnis, hingga harapan dan upaya mengembangkan usaha. Sebanyak 15 peserta dengan nilai tertinggi sesuai dengan kriteria penilaian tersebut akan menjalani pelatihan dan pembinaan Balai Pemuda dan Olahraga DIY selama 15 hari di Joglo Tani Godean Sleman, Yogyakarta. Tujuan diadakannya kegiatan seleksi agrobisnis ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya pembentukan ketahanan pangan di Indonesia, khususnya pemuda DIY. Selain itu, untuk meningkatkan jiwa wirausaha generasi muda DIY dan meningkatkan ketahanan pangan melalui budidaya pertanian. Pemuda mampu berperan aktif dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan, serta mampu berwirausaha di bidang pertanian dengan menggunakan teknologi canggih. Waktu habis. Kegiatan program di tahun 2019, program pelatihan agribisnis yang ketiga dari mulai tahun 2017, 2018 dan 2019 yang dilaksanakan antara Balai Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Joglo Tani dengan peserta terseleksi dari peserta yang mendaftar 1440, kita seleksi, kita ambil 15 orang se-Daerah Istimewa Yogyakarta dan mereka mendapatkan pelatihan agribisnis selama 15 hari. Mereka akan mendapatkan pelatihan tentang kewirausahaan, di mana wirausaha ini ada 4 unit usaha yang mereka bisa lakukan nanti. 1 unit usaha pembibitan, 2 unit usaha produksi, 3 unit usaha pasca panen, dan yang keempat unit usaha jasa pemasaran. Teman-teman Garda Mapan, baik yang sudah
angkatan pertama, kedua, dan saat ini ketiga. Perlu kami sampaikan, setiap tahun Balai Pemuda dan Olahraga mengadakan seleksi untuk kegiatan pelatihan agribisnis. Dan teman-teman pemuda yang mendapatkan pelatihan ini pun tidak hanya sekedar mendapatkan ilmu, tapi mereka nanti setelah selesai, mereka akan mendapatkan fasilitas. Fasilitas yang pertama, teman-teman pemuda akan bisa menyewa lahan di daerahnya paling tidak 2.500 meter selama 2 tahun. Itu pertama. Yang kedua, mereka dapat subsidi bibit. Mereka dapat subsidi pupuk, tapi juga mereka dapat subsidi peralatan. Sehingga sangat luar biasa sebetulnya, karena sebetulnya kan 5 modal awalnya sudah terpenuhi. Jadi ada perubahan sikap, bahan, terampil, manajemen, sarana. Sarana ada. Manajemen sudah dilatihkan. Itu. Dan di samping mereka mendapatkan sarana secara fisik, mereka juga mendapatkan pendampingan selama 2 tahun yang dilakukan oleh Jumbo Tani bersama Balai Pemuda Olahraga. Dan harapannya mereka setelah 2 tahun, mereka akan menjadi pemuda mandiri untuk bisa mengajak teman-teman yang lain, dan mereka akan menjadi inspirasi kepada masyarakat dengan konsep mulailah dari diri sendiri atau tunggal jiwa, baru tunggal rasa, meningkat ke tetangga wisma, dan baru ke tetangga desa, baru ke tetangga kota, kita bisa ke tetangga negara. Maka lekaso seko tunggal jiwa, tunggal rasa, tonggo wisma, tonggo desa, tonggo kutha, baru tonggo negara. Nama saya Andreas Bayu Pamungkas. Dari mana, Mas? Saya dari Bantul. Oh, untuk pertanyaannya bisa diserap dan masuk dengan tema. Jadi masih bagus, masih bisa juga. Untuk itu, untuk kita digali dari manajemen agribisnisnya. Jadi agribisnisnya kita bisa diolah-olah. Jadi mungkin kita bisa untuk ilmu-ilmu agribisnisnya. Harapannya, usai melaksanakan rangkaian kegiatan tersebut, para pemuda dapat membentuk kelembagaan yang dapat menopang kebutuhan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentunya, hal ini dapat mengurangi produk yang masuk ke DIY, sehingga dalam jangka waktu ke depan, mampu memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat DIY. Sumber daya alam yang ada perlu diolah dan dijaga keberadaannya dengan baik dan benar demi keberlangsungan kehidupan manusia. Lahan pertanian dan kearifan lokal setiap daerah di DIY perlu dikembangkan agar menjadi salah satu modal demi keberlangsungan kehidupan manusia. Balai Pemuda dan Olahraga Distrik Pora DIY berusaha merangkul dan mengajak generasi muda untuk berkreasi dalam dunia pertanian. Bahkan, diharapkan setelah melaksanakan rangkaian kegiatan, dapat membentuk kelembagaan yang dapat menopang kebutuhan pangan di DIY. Hasil daripada pelatihan ini harapannya anak-anak muda kita daerah Yogyakarta akan menjadi garda mapan gerakan pemuda mandiri pangan yang mereka akan melakukan kegiatan di wilayahnya masing-masing untuk melakukan kemandirian pangan. Konsepnya adalah tanam apa yang kita makan apa yang kita tanam, baik itu ada akar, batang, daun, bunga, buah, sampai dengan ikan, unggas, maupun ternak besar. Ikang Gustiawan, Puspadanta, melaporkan.